boleh ngobrol-ngobrol sama Bapak. Iya. Mau memberikan Bapak sedikit rezeki, saya mohon Bapak terima. Goklat Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hari ini aku mau nanya orang-orang putaran mudik, terus gimana puasanya? Nah, aku mau nanya juga nih perasaan orang-orang, gimana sih Ramadan dan menyambut Idul Fitri di saat keadaan pandemi COVID-19 ini? Aku mau nanya itu ke orang-orang, jadi kalian ikutin terus ya video kali ini. Dan aku juga mau ngingetin ke kalian, jangan lupa beli 1 cup Goklat maupun Jelly Potter, karena setiap pembelian 1 cup Goklat maupun Jelly Potter, kalian sudah ikut berpartisipasi dalam program Goklat dan Jelly Potter Peduli dan Berbagi. Jadi jangan lupa beli ya. Bye-bye, ikutin terus. Saya boleh tanya-tanya ibu nggak? Boleh. Sini ibu duduk samping saya. Ibu nggak pakai masker, bu? Iya, maskernya dicopot. Dicopot kenapa emangnya? Ngap. Ngap. Ibu jualan di sini udah lama? Berapa? Berapa? 20 tahun. Jualan apa aja, bu? Ini aja nasi goreng. Nasi goreng, goreng. Kopi. Rame nggak, bu, di sini, bu? Sekarang sih. Tapi sebelumnya rame banget. Iya, rame. Rame banget, bu. Terus biasanya sehari dapat berapa, bu? Tentu ya. Tentu. Kalau sekarang nyari sama ininya 200 aja susah. 200 ribu aja susah, bu, sekarang. Kayaknya tuh karena apa, bu? Gak tahu. Mungkin karena kalau alasan orang kan sekarang nongkrong gak boleh ya. Tapi apa petugas keamanan sering swiping ke sini, bu? Iya. Tapi sebelum pandemi tuh masih ramai gak sih, bu? Sebelum pandemi di sini ramai, anak tongkrongan malam juga ramai kan. Biasanya buka sampai jam berapa, bu? Biasanya 24 jam. 24 jam. Emang ibu rumahnya di mana? Jalan Sentani. Jauh dari sini, bu? Oh, dekat situ ya. Sekarang lagi jaga sendiri nih, bu. Sama anak. Sama anak. Anaknya umur berapa, bu? 23 berarti udah kerja ya? Udah kerja lagi nggak kerja. Terus nggak kerja kenapa, bu? Pengurangan. Pengurangan karyawan. Iya. Dari sebelum pandemi, bu, anaknya nggak kerja. Iya. Pas dia pas sebelumnya. Sebelumnya awal-awal ya dia. Ibu nggak pulang, bu, ke kampung, bu? Dananya nggak ada. Apa, bu? Dananya nggak ada. Dananya nggak ada. Iya. Emang di mana kampungnya, bu? Purwokerto. Terakhir pulang kapan tuh, bu? Terakhir pulang habis Lebaran tahun lalu. Habis Lebaran tahun lalu. Iya. Itu sempet pulang, bu. Setahun ini kira-kira mau pulang nggak? Kayaknya nggak bisa ya. Gak bisa, karena kan emang lagi pandemi, jadi masih dilarang. Urusan dananya juga kayaknya enggak. Dananya gak bisa ke-backup ya, bu, ya, buat pulang. Emang di kampung ada siapa, bu? Ada orang tua masih, bu. Alhamdulillah. Bu, menurut ibu kalau gak bisa mudik gini gimana, bu? Kan banyak nih yang pada mau mudik, terus gak bisa kan karena pandemi. Nah, menurut ibu gimana? Kasihan atau gimana gitu? Ya, kasihan sih ya, soalnya kan ini katanya untuk acara keluarga ya, yang pasti kan setahun sekali. Iya. Kalau kita kan pengennya ya tetap sebisa gitu ya. Tapi ya gimana lagi, kita kan nggak bisa protes ya. Iya, betul. Terus harapan kedepannya gimana? Harapan kedepannya gimana, bu? Harapan kedepannya sih ya kita orang kecil mah pengennya ya kalau pas lagi apa acara apa maksudnya tuh
pas lagi kayak begini gitu tuh, misalnya kayak lebaran, kumpul keluarga apa, ya kita dapat kelonggaran lah gitu. Harapannya biar bisa pulang kampung gitu ya Bu ya, biar ketemu keluarga gitu. Tapi Ibu sendiri ada niatan buat pulang kampung gak? Mungkin sih ada niatan, karena kita juga kan satu keluarga punya nazar ya, setelah ada meninggal tuh habis lebaran tahun ini pengen kumpul bareng, tapi keadaannya kayak begini. Harapan kita sih cuma pengen, apa sih namanya tuh, pengen buru-buru stabil aja lah gitu ya, biar kita bisa usahanya bisa tenang, gak terus-terusnya terus gitu ya, terus bisa untuk keluarga juga bisa ngebantu gitu aja. Ibu, ini kita dari tim Goklat dan Jelly Potter Indonesia memberikan Ibu sedikit rezeki, jadi kami mohon Ibu terima. Emang ini gak seberapa Bu, tapi semoga ini bisa Ibu pakai buat jualan ya Bu ya. Makasih. Kalau jualan jangan capek-capek ya Bu ya, jangan pulang malam-malam. Kalau udah gak kuat badannya, kakinya, istirahat Bu, takutnya sakit Bu ya. Terima kasih banget ya. Sama-sama Bu. Kami pamit. Eh Bu, mari Bu. Kasih ya. Iya Bu. Terima kasih untuk Goklat Jelly Potter Indonesia. Ngobrol-ngobrol sama Bapak. Iya. Bapak dari mana? Dari Jawa. Dari mana, Pak? Jawa, Pak. Dari Jawa? Enggak, maksud aku, Bapak ini kan nyari aku. Iya. Dari mana? Jawa. Iya. Jawa, sini-sini aja. Ini terasa. Nyari aku, keluar dari jam berapa, Pak? Dari pagi. Pulang biasanya jam berapa, Pak? Ntar lagi pulang ya. Biasanya nyeperin ini dapat berapa mas sehari pak? Sekarang sepi pak. Nyari banyak juga ya pak ya. Biasanya nyeperin dapat berapa pak? Satu game ini kiloan ya pak ya? Cuma ya. Kilo itu berapa pak? Harganya? Ya sekarang agak mending cuma barangnya susah. Barangnya susah. Berapa pak? Ya pokoknya 50.000. 50.000 itu paling banyak pak? Iya. Satu hari ini bisa nyampe 50.000 gak pak? Kadang-kadang. Kadang-kadang kalau lagi banyak ya pak ya? Bapak kan tadi katanya asli Jawa. Di mananya pak? Jawa mananya pak? Semarang. Oh, Semarang. Gak pulang kampung pak? Gak mudik? Gak boleh mudik ya pak. Tapi ada niat mau mudik gak pak? Ya ada. Gak boleh. Siapa pak? Saudara. Ya, saudara, orang tua masih ada di kampung pak? Iya. Mohon maaf, bapak di sini tinggal sama istri atau? Enggak, sendiri aja. Sendiri? Istri tinggal di mana pak? Tidak ada, enggak sendiri. Udah berapa lama pak nyari-nyari ginian bapak? Ini udah lama juga, setiap tahun. 2 tahun? Tadinya emang tinggal di Jakarta, Pak? Tadinya kerja-kerja gitu. Kerja apa? Kerja bangunan tadinya, Pak. Sekarang nyari-nyari botol ya, Pak ya? Terakhir pulang, Pak. Kami mudik itu kapan, Pak? Udah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu? Sebelum pandemi, kenapa nggak mudik, Pak? Pak, Pak. Saya mau nanya nih, Pak. Menurut Bapak, sekarang kan nggak boleh mudik nih, Pak. Tanggapan Bapak tuh gimana, Pak? Apa pak? Gak bisa komentar. Karena kan kayak misal aku nih pak nih, saya nih pak, saya mau pulang kampung, tapi kan dilarang. Nah menurut bapak tuh, saya harus gimana gitu? Ya turutin pemerintah aja. Turutin pemerintah pak? Kita ya, bilangnya gitu ya, turutin aja. Sekarang ada HP, kalau kangen tinggal
main telepon. Karena tinggal video call ya, Pak ya. Berarti Bapak sebenarnya niat pengen pulang kampung nih, Pak. Yep. Tapi karena pemerintah melarang, Bapak nggak mau nih, ngikutin aja anjurannya. Paling ya, moga-moga aja pandeminya cepat. Amin. Ya, tetap bisa pulang. Pak, harapan Bapak, Pak, kalau COVID udah hilang tuh apa sih, Pak, harapan Bapak? Ya, biar ekonominya membaik aja. Biar ekonomi membaik. Terus, Pak? Ya, itu bisa ikut normal. Emang sebelum COVID tuh semua normal ya, Pak, ya? Iya, ya. Iya, maksudnya kan, walaupun susah, cuma kan, dari situ penyakit. Bapak, ini, Pak, kami dari tim Goklat dan Jali Potter Indonesia mau memberikan Bapak sedikit rezeki. Saya mohon Bapak terima. Rezeki itu nggak boleh ditolak, Pak. Masih banyak ini. Iya, Pak. Nah, saya minta buat Bapak, semoga Bapak semangat terus. Jangan pantang nyerah ya, Pak. Terima kasih Goklat dan Jali Potter Indonesia. Terima kasih ya, Pak. Semangat terus, Pak. Sore, Bu. Sore. Jangan jauh-jauh atau Bu sini. Iya, iya, iya. Bu, udah berapa lama jalan di sini, Bu? Berapa ya? Tahun. Di sini, Bu. Udah dari awal di sini. Tapi pindah-pindah. Tadinya dari sini, terus pindah lundel-lundel, balik sini lagi. Lundel-lundel itu yang di tengah? Iya. Ibu jualannya sendirian aja? Iya. Anak ada di rumahmu? Iya. Siapa yang jagain? Udah gede. Oh, udah gede? Umurnya? Udah 14 sama 16. Oh, adik kakak. Cewek, cowok, Bu? Cowok semua. Cowok dua-duanya? Kalau jualan Ibu kadang ganti-gantian sama mereka atau Ibu? Enggak, sendiri. Sendiri? Iya. Gimana di sini, rame nggak, Bu? Sepi. Ibu, sepinya itu dari sebelum awal pandemi atau sudah pandemi? Sudah. Yes. Sudah. Ya itu ini ada COVID ini ya. Awalnya rame, Bu. Ya alhamdulillah sih, Bu, bisa. Di sini jualan sampai jam berapa, Bu? Ya kadang ya kalau kita malam minggu sampai pukul pagi, nah kalau hari biasa ya jam 10 jam pulang. Berarti Ibu udah 7 tahun jualan gorengan ya, Bu ya? Gorengan, kopi, terus apa lagi, Bu? Nasi? Enggak. Gorengan, kopi aja? Iya. Terus Ibu nggak ada rencana mau pulang kampung? Ini mau pulang kampung, nanti. Iya. Hari Minggu. Mudik kemana, Bu? Ke Semarang. Ke Semarang? Iya. Soalnya tahu aku itu ada larangan ya? Itu nah, tanggal 5. Tanggal 5. Tanggal 5 udah enggak boleh. Sebelum tanggal 5 berarti ya? Iya. Tanggal 2 masih bisa. Pulang sama anak, Bu? Iya. Di sana, di kampung, ada siapa, Bu? Ada bapak saya, adik ipar. Berarti masih ada orang tua di kampung? Masih. Tapi ya itu, bapak saya lagi lumpuh, nganu itu sekeruk. Tiga. Ibu anak pertama? Kedua. Anak
kedua. Tanggal 5 itu pulang kampung. Tanggal 2 besok. Hari Minggu ini ya. Bu, gimana sih Bu pendapat Ibu Bu tentang COVID-19? Kurang tahu ini. Tapi Ibu udah nyaksiin belum Bu, kayak misalnya orang-orang di sekitar Ibu ada yang kena COVID gitu? Perasaan sih enggak ada, sekitar tempat saya enggak ada. Enggak ada Ibu, ya, enggak aman ya. Lagi nggak puasa. Nggak puasa lagi malam Bu? Iya. Puasa berarti udah dapet berapa hari tuh Bu puasanya Bu? Baru dapet sehari. Dapet sehari Bu? Sisanya halangan semua itu Bu. Kenapa emang Ibu nggak puasa Bu? Ya saya puasa. Ya kita kan malam kita sahur ya kan. Udah jam berapa itu perutnya sakit kayak dipotong-potong. Kalau misalnya saya mau mudik nih Bu, tapi udah lewat dari tanggal 5, kan udah dilarang tuh Bu. Menurut Ibu saya harus gimana Bu? Kurang tahu. Apakah saya ngikutin kata pemerintah? Apa saya? Ya kan kalau iya coba aja dulu. Mau dicoba dulu ya? Iya. Berarti saya nggak usah ngikutin kata pemerintah. Iya coba aja. Iya kan namanya kita kan kayak tahun kemarin kan bilangnya nggak boleh pulang ya, tapi ternyata kan boleh. Ya kan itu ini juga boleh. Ter kalau saya coba, saya udah bawa mobil di tol disuruh puter balik gimana Bu? Enggak Bu. Enggak kali. Hah? Ntar saya bilangnya disuruh Ibu ya. Coba dulu. Coba kan namanya dulu. Namanya ini kan coba dulu. Harus jadi dicoba dulu ya Bu ya. Iya. Ya kalau seandainya enggak boleh ya kita puter balik. Terbalik ya Bu ya. Sampai dong puter balik lo nyampe ujung puter balik. Oh iya Bu, di sini pendapatan berapa Bu sehari Bu biasanya? Pendapatannya nggak kayak yang dulu. Kadangnya 200, kadang 100, nggak tentu. Tapi sini sampai 24 jam Bu? Ya kita kalau mau ya bisa. Bisa, tapi ya pendapatan kalau malam itu 50, ada 70. Tapi pernah nggak Bu, sehari nggak ada pemasukan sama sekali Bu? Nggak pernah sih. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Dan jangan sampai ya, juga Bu. Kalau itu ya sepi-sepi itu 50 ribu. Masih bisa buat makan anak ya kan. Ibu kan jual gorengan tuh Bu. Saya mau beli Bu. Iya, buat boleh. Buka. Ayo Bu. Ibu buat buka Bu. Ini ada gorengan apa aja Bu? Bakwan, tahu. Boleh pakai sambal Bu, boleh pakai cabe, pakai sambal aja deh Bu. Saya lebih suka sambal kayaknya. Ini Bu, saya bayar gorengan, ya kan? Nah, terus kami Bu dari tim Goklat dan Jerry Potter punya THR buat Ibu Lebaran. Terima kasih. Mohon diterima ya Bu. Nah, terima kasih Mbak. Jangan nangis Bu. Gak boleh nangis, gak boleh sedih. Yeah. Ibu harus semangat berjuang buat anak ya Bu ya. Nah, Bu. Kita mau pamit. Terima kasih juga Jerry Potter Indonesia. Semoga dapat rezeki yang banyak. Amin. Ya Bu. Terima kasih ya. Terima kasih Bu.
Koklat, pokoknya sukses terus, pokoknya semoga cabangnya makin banyak, walaupun di masa pandemi gini selalu sukses dan terdepan. Oke, bye.